Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad. Qala Allah ta'ala fil quranil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sakratul mauti bilhaq, dhalika ma kunta minhu tahid. Sadaqallahul azim. Surat Qaf ayat yang ke-19. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin, jamaah zuhur rahimakumullah. Pembahasan kita pada siang hari ini, bagaimana seorang muslim menyiapkan dirinya ketika sakratul maut itu datang menjemput seorang anak manusia. Bapak dan ibu yang saya muliakan, ketika berbicara tentang sakratul maut, bukan berarti kita adalah orang-orang yang tidak memikirkan dunia, bukan berarti orang yang hidupnya hanya adalah apa, takut dengan dunia dan seolah-olah hidup hanya untuk mati. Tidak. Al-Quran menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh menjalani kehidupan ini. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, seolah-olah engkau akan hidup selama-lamanya. Tetapi di hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, ketika seorang anak manusia, ketika kita seorang hamba Allah, mengejar dan mencari dan menjalani kehidupan di atas dunia ini, Rasulullah ingatkan kepada kita untuk apa? Memperbanyak ingat dengan kematian. Aktsiru dzikra hazimil lazzat, kata Rasulullah. Umatku, perbanyaklah mengingat yang akan memutus kenikmatan ini, yang akan menghilangkan semua kenikmatan. Kata ulama, yang akan menghapus dan menghilangkan semua kenikmatan dalam hidup itu, yakni al-mautu, kematian. Bapak dan ibu, beberapa waktu yang lalu kami mengunjungi satu keluarga. Kebetulan dari keluarga itu ada yang meninggal. Lalu ketika kami dapat kabar meninggal, kami tanyakan di mana, di rumah sakit, di bagian mana. Masih di ICU. Seketika kami berangkat ke sana. Ketika masuk ruang ICU itu, bapak dan ibu, ternyata seorang Ustadz Erizal tidak kuat melangkahkan kakinya berlama di ruang itu. Ya, tidak kuat. Kenapa? Dalam hitungan menit, yang meninggal itu tidak hanya 1-2 orang. Ya, luar biasa keadaannya. Yang membuat dada ini bergejolak, menyaksikan saudara-saudara kita yang dalam kondisi berjuang,
antara hidup dan mati. Luar biasa. Luar biasa. Maka benar kata ulama, kalau ingin tahu tentang hidup ini dan bagaimana mati itu, berkunjunglah ke rumah sakit. Lihatlah saudara-saudara kita yang sedang sakit, terutama yang di ICU itu. Mungkin kita akan melihat dan menyaksikan. Mungkinkah pada satu saat saya akan mengalami masa yang seperti ini? Kalau seandainya masa itu datang dan saya dalam kondisi seperti ini, akan seperti apa keadaan saya? Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Waja'at sakratul maut bil haqq." Sakratul maut itu datang dengan sebenar-benarnya. Sakratul maut, kata bar ahli tafsir, disebut dengan nama sakratul maut. Kenapa? Karena saking dahsyatnya, saking berat dan sulitnya keadaan yang dihadapi oleh seorang anak manusia ketika itu, sampai-sampai dia tidak mampu menahan sakit dan beratnya ketika sakratul maut itu, akhirnya dia kehilangan kesadaran, yang kita sebut dengan koma. Sesungguhnya bapak-bapak, saudara-saudara, komanya seseorang ketika akan meninggal itu, kata ulama dalam kitab-kitab tafsir, karena apa? Karena dia merasakan betapa sakitnya ketika nyawa itu dicabut. Ya, dalam satu riwayat dikatakan, bagaimana sakitnya orang yang meninggal itu, ada pernah dari orang soleh ketika dia dalam sakratul maut dan kemudian dia tersadar kembali, lalu ditanyakan, apa yang engkau rasakan? Saya merasakan seluruh tubuh saya ini seperti ditusuk-tusuk jarum, luar biasa sakitnya. Bapak dan ibu jamaah suhur yang berbahagia, Imam Ar-Razi di dalam tafsirnya ketika membicarakan ayat ini sakratul maut, dia katakan al-haqqu di sini bukan sebab sakratul maut itu benar-benar datang, tidak. Sakratul maut itu datang dengan mengantarkan kematian, dan kematian itu pasti akan kita rasakan. Tidak ada seorang anak manusia yang akan mati kalau dia akan melalui masa yang disebut dengan sakratul maut, dan itu adalah masa-masa yang sulit dan berat. Yang kedua, kata beliau, sakratul maut itu akan datang dengan apa? Bid-dini. Al-haqqu di sini ini dengan agama. Karena apa? Seseorang yang dalam keadaan sakratul maut akan melihat dengan sesungguhnya dan merasakan dengan sepenuhnya apa yang dikatakan oleh agama, bahwa mati itu adalah jalan yang akan mengantarkan kita ke akhirat. Bahwa sakratul maut itu adalah sulit dan berat. Benar dalam agama. Maka orang-orang yang akan selamat ketika itu adalah, kata Imam Ar-Razi, mereka yang berpegang teguh dengan agama. Berpegang kuat dengan agama, dan dia yakin seperti yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasul. Dia tidak akan menjual agamanya untuk urusan-urusan duniawi yang tidak akan bermakna. Dan sesungguhnya manusia-manusia yang menjual agamanya untuk dunia ini, hari ini boleh tersenyum, boleh dipuji oleh manusia sebagai manusia toleransi,
manusia hebat yang menghargai perbedaan. Nanti rasakan olehmu saat malaikat maut akan mencabut nyawamu. Di saat itu kamu akan berteriak, merasakan sakitnya, tapi tidak ada yang bisa menolong, meminta tolong, meraung, menangis, tapi tidak akan ada yang bisa menolongmu. Kata Ar-Razi, ketika itulah agama yang dipegang yakin oleh seorang hamba, ketika dia pegang sekuat-kuatnya, disitulah dia akan merasakan sakratul maut itu indah dan tidak menyakitkan. Kenapa? Karena orang yang beriman, hamba Allah yang taat, ketika sakratul maut itu, dan pasti sakit, pasti sakit. Wa inna lil mauti la sakarat, kata Nabi. Umatku, ketahui dan sadari, ketika sakratul mati itu pasti ada sakaratnya, membuat kita mabuk dan tidak sadarkan diri karena saking dahsyatnya. Tapi orang yang beriman, di dalam hadis Allah ingatkan, malaikat akan datang dan ketika itu akan melihatkan tempat yang akan dia tempati, jalan yang akan dia lalui setelah dunia ini. Apa itu? Surga yang sudah menunggu. Melihat kenikmatan surga dan keindahannya itu, dia terpesona. Saking mempesonanya surga itu, bapak dan ibu, gak terasa nyawa itu dicabut. Maka kata Ar-Razi, bilhaqi, di sini ini agama. Maka orang-orang yang beriman, yang dengan ilmunya itu dan mengerti dengan agama dengan sebaik-baiknya, tidak akan menjual agamanya untuk dunia ini. Mungkin 2-3 hari yang lalu, Indonesia ini digegerkan oleh seorang ulama besar yang memberikan contoh yang tidak baik, memberikan penghormatan yang berlebihan kepada manusia yang buruk, yang mengajak mengatakan apa ke Indonesia ini? Menghalalkan, merestui orang yang satu jenis untuk menikah. Kan buruk betul manusia. Binatang saja enggak ada yang menikah sama sejenis. Dia datang bicara seperti itu. Lalu Anda cium keningnya, Anda cium tangannya, dan Anda lihat anak-anak gadis kita menangis, bersuara menyampaikan itu. Karena apa? Ternyata memang ada orang-orang yang menyesatkan ini. Jangan terpengaruh. Agama tidak membenarkan kita berbuat seperti itu. Sungguh orang-orang yang menjual dunia dan menjual agamanya untuk dunia, karena kedudukannya, disuruh, diminta atau dia memperlihatkan, supaya disanjung oleh sedunia sebagai manusia yang sangat toleran. Silakan. Kami katakan dari mimbar ini, besok sakratul maut. Coba Anda lihat, tolerankah malaikat mencabut nyawamu, dan rasakan pedihnya ketika sakratul maut itu. Bapak, ibu dan saudara-saudara sekalian, kematian itu musibah. Musibah terbesar. Dan Allah menyebutnya dengan kalimat musibah. Fa'asabatkum musibatul mauti. Al-Ma'idah 106. Dan musibah kematian itu akan datang menimpamu. Apa kata para ulama? Ayyu musibatin a'azam. Ayyatulukal abdu ma lahu wa waladahu wa ahlahu. Musibah apalagi yang paling besar dalam kehidupan seorang anak manusia? Ketika dia harus berpisah dan meninggalkan hartanya. Musibah apalagi yang paling besar? Ketika seorang ayah harus meninggalkan anak-anaknya. Musibah apalagi yang paling dahsyat?
ketika seorang suami harus meninggalkan istri, ketika seorang anak manusia harus meninggalkan keluarganya dan berpisah dengan mereka semua, adakah musibah yang lebih besar dari itu? Tidak. Musibah kematian itu adalah musibah yang sangat besar dalam hidup kita. Dan dia akan datang menjemput kita. Dan seperti apakah kita mempersiapkannya? Karena kematian itu tidak pernah diberitahukan oleh Allah kepada kita. Kapan kita akan meninggal dan kapan waktunya malaikat maut akan menjemput nyawa. Tetapi yang Allah suruhkan dan perintahkan kepada kita, siapkanlah diri untuk menyambut kedatangan kematian yang dia pasti datang. 20 tahun yang lalu, Bapak Ibu, ketika baru pertama saya masuk ke kampus mengajar, gak ada terdengar berita Bapak Ibu dosen karyawan semua, anak kita yang bernama Fatimah, jurusan ini, fakultas ini, semester sekian meninggal dunia. Jarang Bapak dan Ibu. Tapi sekarang, hampir setiap saat, kami mendapatkan berita dari grup para guru, para dosen, para karyawan, civitas akademika, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang anak kita dari fakultas A, dari jurusan A, dari semester sekian, dari kampung negeri itu, meninggal tadi malam, meninggal kemarin. Setiap itu mendengarkan hati yang luar biasa hidup ini, bagaimana kematian itu begitu mendadak. 30-40 tahun yang lalu, kita akan meninggal, kalau orang yang mati itu siapa? Dia sudah sakit sekian lama, terletak di rumah atau di rumah sakit. Baru dengar ada pengumuman di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau di kampung dahulunya itu beduknya berbunyi, menandakan ada yang meninggal. Semua telinga terarah perasaan itu kepada yang sama siapa? Apa itu? Ibu itu yang sudah sakit sekian lama. Sekarang kematian itu tidak menunggu. Orang-orang yang terbaring karena sakit, tidak. Sekarang kematian itu datang mendadak. Yang masih bayi meninggal. Yang anak-anak juga diangkat oleh malaikat. Yang muda sedang sehat, dicabut nyawanya oleh Allah. Lalu apa yang akan kita hadapi dan kita siapkan untuk itu? Ada 4 hari yang perlu kita ingat sebelum sakratul maut dan kematian itu datang menghampiri kita, Bapak dan Ibu. Yang pertama, janganlah tertipu dengan kehidupan dunia ini. Allah suruh kita untuk mencari dunia dengan cara yang benar. Mencari rezeki dengan cara yang halal. Mendapatkan pekerjaan, jabatan dengan cara-cara yang benar. Bukan hanya sekedar untuk mendapatkan dan mempunyainya. Tidak. Karena apa? Dalam Al-Quran Allah ingatkan. Kalau mendapatkan dunia itu, mendapatkan kedudukan dan jabatan itu, kalau tidak benar, dia tidak lain adalah apa? Kesenangan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia itu, kata Allah, atau kehidupan dunia ini, tiada lain dan tidak bukan, kata Allah, kesenangan yang menipu. Jangan tertipu. Jangan kita tertipu. Mungkin zaman kita adalah zaman fitnah. Mungkin akan bertanya, Pak Ustaz,
Ulama yang besar dan kami kemarin lihat itu, dia kan seorang yang besar, imam besar di negeri ini. Itulah yang namanya ulama su. Kalau kita tidak mengedar hati-hati dengan dunia, kadang-kadang orang yang berilmu tinggi pun sebagai seorang ulama bisa tertipu. Berhati-hati. Carilah rezeki untuk anak dan keluarga, tetapi perhatikanlah halal dan haramnya. Yang kedua, hindarlah hidup berlalai-lalai. Ya, hindarlah hidup berlalai-lalai, berleha-leha, basanang-sanang kecek orang minat. Bapak dan Ibu, pola kita sekarang itu pola yang diajarkan bagaimana hidup ini bersenang. Ya, minum kopi biasanya cukup 3.000, 5.000. Sekarang kopi itu menjadi 20.000, 30.000, dan bahkan ada yang 100.000. Tempatnya di mana? Di kafe-kafe. Kenapa harus di kafe? Itu tempat berleha-leha dan mau tauta. Dan itu yang membuat orang senang. Bapak Ibu, saking senangnya, kami saksikan dengan mata kepala. Di kota Padang ini ada sebuah kafe berdampingan dengan masjid. Di belakang kafe itu adalah masjid. Ya, sore sudah penuh, mobil motor penuh di jalan. Tapi ketika kumandang azan, dikumandangkan oleh muazin di masjid itu dan orang sholat maghrib, tidak nampak isi masjid itu kecuali beberapa orang saja. Bapak dan ibu yang sudah tinggal di dekat itu saja. Di mana mereka bersenang-senang seolah-olah telinganya tertutup dengan kesenangan itu. Kata Nabi, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Umatku, jalani hidupmu di dunia ini seperti kamu merasakan seolah-olah kamu akan seperti orang asing yang bukan kamu penduduk tempat itu. Kamu hanya akan singgah sesaat. Kamu tidak akan selama-lamanya tinggal di situ, sebentar hanya untuk melepas penat. Jadikan hidupmu di atas dunia seperti itu, kata Nabi. Dan yang ketiga, persiapkanlah diri untuk menghadapi kematian itu. Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Nabi. Mukmin yang cerdas itu adalah yang menyiapkan dirinya untuk kehidupan setelah kematian nanti. Ya, orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang pintar, kata Nabi kita, adalah siapa kalau kita bisa menyiapkan diri bahwa kita akan mati, kita akan hidup setelah kematian itu, ada kehidupan yang abadi. Di situ hanya dua, Bapak Ibu. Sa'idun am syaqiyun, kehidupan yang akan kita lalui, kehidupan yang menyenangkan dan membahagiakan, atau kehidupan yang menyedihkan dan membuat kita merauh kesakitan. Hidup yang akan kita lalui taman dari taman surga, atau liang dari liang api neraka. Yang dia akan berlanjut nantinya, Bapak dan Ibu. Surgakah yang akan menunggu kita, atau nerakakah tempat kita dicampakkan? Semua itu ditentukan oleh persiapan kita saat ini. Imam atau Syekh Al-Utsaimin, Wakil Majelis Ulama Saudi terdahulu, mengatakan, siapkanlah dirimu menghadapi kematian dan kehidupan untuk akhirat kelak. Dengan cara apa? Khafiful hamli, dengan beban yang sedikit, dengan beban yang ringan. Beban apa itu? Dari hak-hak manusia, harta dan kehormatannya,
jangan sampai engkau memikulnya kehidupan akhirat kelak. Siapkanlah hidupmu di atas dunia ini dengan menunaikan kewajibanmu terhadap hak-hak Allah yang ada terhadap di atas dirimu. Ada kewajiban kita kepada Allah, ada hak Allah kepada kita. Tunaikan itu dengan baik, kata beliau. Itulah ibadah kita kepada Allah. Tunaikan hak manusia yang ada bersangkut dengan kita, kata beliau. Kalau itu kita kerjakan, lalu dijaga hati ini dengan baik. Dijaga hati ini dengan baik, kata beliau. Anda akan melalui sakratul maut itu dengan masa yang indah. Anda akan hidup di alam akhirat Anda dengan penuh kenikmatan dan kesenangan yang tiada tara dan enaknya dengan kehidupan di atas dunia ini. Lalu yang keempat, sebagai yang terakhir pesan kami untuk menghadapi sakratul maut dan kematian itu adalah, selalulah berdoa meminta kepada Allah agar Allah kurniakan kepada kita husnul khatimah. Ya, Allah kurniakan kepada kita husnul khatimah dan amal-amal yang baik dan saleh juga di penghujung hayat kita. Dalam satu riwayat dikatakan, apabila Allah ingin memberikan kebahagiaan kepada seorang hamba, istakmalahu, kata Nabi, Allah mempekerjakan hamba itu. Sahabat bertanya, kaifa yastakmiluhu ya Rasulullah? Sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana Allah mempekerjakan hamba itu? Allah membukakan baginya pintu-pintu untuk beribadah, membukakan pintu-pintu untuk berbuat baik dan beramal saleh. Ketika sedang asik dalam beribadah dan beramal saleh itu, lalu ajal datang dan malaikat mencabut nyawanya, dan dia wafat dalam keadaan beramal saleh tersebut. Dan itulah manusia yang diridai oleh Allah. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, tazkirah kita pada siang hari ini mudah-mudahan jadi pengingat kepada kita, karena hidup yang luar biasa godaannya, yang membuat kita lupa seolah-olah hidup ini tanpa dosa dan kita tidak akan pernah mati. Orang bersahabat baik, senyum berangkul-angkul, tapi hari ini mencaci maki, Bapak Ibu, luar biasa. Dua hari yang lalu atau kemarin, saya lupa pasti, saya dapat kiriman video, katanya ada dialog di televisi. Lalu ada dua orang yang pernah bertahun-tahun berbuat baik berangkulan, lalu bermubahalah, bersumpah. Sumpah mubahalah itu artinya bersumpah kita dilaknat oleh Allah hidup kita. Coba bayangkan, Pak. Hanya masalah kecil. Kalau berdialog, orang akan mencari celah-celah kecil. Lalu kenapa kita menampakkan emosi kita untuk bermubahalah? Kalaupun ditanya oleh orang, kalau hati ini baik, cukup katakan, alhamdulillah, Allah berikan kepada kami yang terbaik sekarang ini. Insya Allah kawan kami juga baik, dan kami juga akan baik. Kami akan sama-sama baik. Toh selama kami ini kami terkena dengan baik. Tetapi perbedaan kecil membuat hidup ini seolah-olah kita menjadi manusia yang bermusuhan sejak dari lahir dan tidak akan pernah bertemu sampai mati. Ketika itu yang diperlihatkan, inilah ciri manusia munafik yang Allah tidak suka. Idza ataku ma'rufan fakafi'uhu, kata Nabi. Kalau ada orang yang pernah dalam hidupmu datang berbuat baik, balas kebaikan seperti kebaikan yang dia berikan kepadamu. Jika kamu tidak mampu untuk berbuat baik dan membalasnya, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Pujilah orang yang membuatmu baik itu, berbuat baik kepadamu, bahwa dia adalah orang saleh, dia orang yang baik, yang suka begini dan suka begitu. Puji dia. Tetapi kalau itu dilakukan adalah kalau kita tidak mampu lagi membuat baik. Tetapi ketika kita atau Anda ditolong oleh seseorang dan Anda menikmati hidup ini karena kebaikannya,
lalu hari ini Anda caci maki dan Anda menganggap sebuah permusuhan yang luar biasa. Di manakah kita sebagai seorang muslim? Kematian itu akan datang. Dan husnul khatimah itu dengan hati yang bersih, dengan dada yang lapang, yang tidak penuh dengan kebencian. Ketika itulah kita akan berpisah dengan dunia ini dan menjalani kehidupan yang lebih indah dari hidup di dunia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'ala s-salati, hayya 'ala al-falah. Qad qamat s-salah, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.